tapi rakyat masih susah untuk beli. Beli bukan diminta Pak Jokowi ini bikin peraturan kok se mau-maunya bikin rakyat susah. Peraturan mau-maunya bikin rakyat susah. Ini tadi Pak Supir sampai nyebut aturan tai kucing loh. Peraturan tai kucing ini. Peraturan tai kucing nih. Iya, peraturan-peraturan tai kucing nih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma damirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju Koko Habaib Putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap harus sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi jurali sadri wa yasirli amri wa ala lukdatan milisani yafqahu qawli wa jenabi wa alih. Salam revolusi akhlak. Semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit, ya Rabb, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke okay guys, konten kita kali ini beredar video ada supir truk ini. Udah dulu pernah ada sih ya, beberapa bulan yang lalu. Jadi ada sopir truk mengeluhkan tentang aturan beli solar gitu. Dan itu nyebut nama Pak Jokowi itu. Pak Jokowi, kasihan. Ya Allah. Emangnya kalau beli solar itu guys, aturannya gimana sih? Kalau untuk sopir truk itu cuman apa benar itu ya? Bahwasanya beli BBM solar itu cuma 10 liter aja. Ya, jatahnya 10 liter doang gitu. Enggak bisa lebih. Apa begitu ya beli solar itu? Ya, kita enggak tahu sih, tapi kita lihat-lihat. Kita lihat videonya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, Pak Jokowi, susah amat minyak udah dinaikin. Tapi rakyat masih susah untuk beli. Beli bukan diminta Pak Jokowi ini. Itu jelas banget itu. Oi Pak Jokowi, Pak Jokowi. Mau beli bukan minta Pak Jokowi. Bikin peraturan kok se mau-maunya bikin rakyat susah. Peraturan tai kucing ini. Peraturan tai kucing. Pak Jokowinya paham gak sih ada aturan ini gitu. Kadang-kadang nanti kalau katanya buzzer, nanti nyalain Jokowi lagi ya sudah siapa. Kasihan nih Pak Supir nih. Iya buzzer-buzzer enak ya gak beli solar kali ya. Kasihan nih truk-truk nih. Peraturan tai kucing katanya nih. Gak ada barcode, cuma 10 liter, udah ngantri-ngantri cuma 10 liter. Pakai barcode, ngantri-ngantri cuma 10 liter. Beli loh ini, beli. Bukan minta, beli. Nah ini Pak Jokowi. Kita orang. Tuh, sampai ngantri panjang tuh, nah lihat.
Udah diturutin, BBM naik. Tapi rakyat masih dipersulit juga untuk beli. Beli, bukan minta, Pak. Ayo, beli, bukan minta, Pak. BBM udah naik. Makanya rakyat udah dibilangin. Nah, yang susah kan semua sekarang, kan, ya? Nanti kalau ada yang demo-demo, dibilang-bilang tukang demo, tukang ini, kepentingan politik. Itu nih rakyat. Lanjutin dikit dulu videonya ya. Peraturan apa yang kayak gini? Peraturan-peraturan buat peraturan yang nyambingin susah rakyat dong. Kami ini supir susah mau belinya, Pak. Peraturan apa gak genah? Kira-kira aja. Ada barcode cuman di atas 10 liter. Pribadi aja gak cukup, Pak. Peraturan apa ini? Bikin rakyat susah aja. Beli kami ini, Pak. Bukannya minta. Parah. Ruwet. Nah, begini. Nih, kebayang gak lu? Itu mengular antrian pakai barcode seperti kata bapak ini tadi ya, terus jatahnya cuma 10 liter untuk pribadi aja nggak cukup. Nah, begitu udah dapat jatah 10 liter, harga udah naik, dapat jatah cuma segitu, terus yang mau disalahkan siapa nih? Ini yang mau disalahkan siapa kira-kira? Ini terus kalau begitu truk-truk itu gimana beroperasinya? Ini aturan yang buat siapa sih? Ini aturan, iya bingung gue mau nyalain. Ini bapak ini nanyanya Pak Jokowi karena Pak Jokowi presiden yang ngatur orang-orang di bawahnya. Gue gak kebayang nih kalau ini akhirnya super-super demo mogok gitu ya. Semuanya gitu, udah gak usah mengirim barang gitu. BBM udah dinaikin. Iya, itu kata bapak ini tadi ya. Kita sambil ulang ya. Nih, dari awal nih muka emosinya nih. Hei, Pak Jokowi. Susah amat. Minyak udah dinaikin. Tapi rakyat masih susah untuk beli. Beli. Bukan diminta, Pak Jokowi ini. Bikin peraturan kok mau-maunya bikin rakyat susah. Peraturan semau-maunya bikin rakyat susah. Nah, ya, makanya waktu dipikirin kemarin-kemarin, ayo bergabung rakyat, bergabung. Ya. Aturan yang begini nih, ya inilah pemerintahan Pak Jokowi yang terhormat. Yang susah kalian juga kan? Ini kebayang nggak tuh kalau supir truk itu sampai demo gitu ya, mogok kerja supir truk di Indonesia, waduh. Atau ditutup jalan sama supir truk ini, selesai. Ya coba bikin aturan yang nggak tahu gue ya sama pemerintahan Pak Jokowi gini. Ntar gue ngomong begini dibilang gue benci Pak Jokowi. Bukan benci Pak Jokowinya sayang, tapi aturannya no, saudara lu nih, saudara lu supir-supir truk itu lagi susah, mereka itu susah di jalan. Mereka bilang tuh di sini di video ini mereka bilang, gue ini mau beli, bukan minta, tapi di jatah 10 liter. Nah kalau untuk truk-truk besar begitu 10 liter itu jadi apa? Beliau bilang tadi untuk pribadi aja gak cukup. Nah kalau udah aturan seperti ini, yang mau dipersalahkan siapa? Pak Jokowi, tolong Pak Jokowi. Ya, ini tadi Pak Supir sampai nyebut aturan tai kucing loh. Peraturan tai kucing ini. Peraturan tai kucing nih. Ya, peraturan tai kucing nih. Ayolah Pak Jokowi, diperbaikin Pak Jokowi. Diperbaikin aturan, kesian rakyat, bikin aturan yang nyenengin rakyat gitu Pak Jokowi. Kapan rakyat Indonesia ini senang Pak Jokowi ini yang ngomong juga bagian dari rakyat. Walaupun saya bukan supir truk, tapi kalau lihat dengar curhatannya Bapak supir truk ini, Pak Jokowi,
Tolong Pak Jokowi, benerin aturannya Pak Jokowi. Sudah BBM naik, belinya dipersulit. Itu yang di truk itu kan barang-barang orang juga. Yang diekspedisikan mungkin. Kalau bapak-bapak supir truk ini nggak bisa ngirim gimana? Aduh, nggak paham deh gue cara ngurus bangsa ini gimana sih. Apa nggak ada lagi orang pintar di bangsa ini yang bisa nyenengin rakyat gitu? Nyenengin rakyat, kenapa? Rakyat kenapa Pak yang disenengin? Kasihan supir truk nih Pak. Nih buat rakyat Indonesia nih. Ya buat kalian yang gak ngerasain bagaimana susahnya dari supir truk, jangan nyinyir dong kalau ada orang yang merasa kepentingannya, ada rakyat Indonesia yang merasa kepentingannya itu tidak terakomodasi dengan baik oleh pemerintahan Pak Jokowi. Ini bukti, ini dari sisi supir truk sudah ada yang berteriak begini. Udah ya guys, inilah bukti pemerintahan Pak Jokowi keren. Ya, keren dah ini ya, keren. Jangan protes, jangan demo deh ya. Jangan protes, jangan demo. Jangan protes, jangan demo dah. Ya, terusin aja. Bo, bertahan, sabar kalian luar biasa. Bersyukuri aja 10 liter gitu ya. Oke lah guys, gue Pape Aldo, YouTuber rakyat biasa. Yang akan selalu menjadi rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak, tolong Pak. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak, ya ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara, boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ini dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah gak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah, segini, cuman, nanti dia tanya itu, 35 ribu kalau gak salah, ya.